Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala ia mengenai tentang orang-orang uh, yang kita ajak masuk Islam maka dikatakan ini adalah pahalanya yang cukup besar dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwasanya orang-orang yang memberikan uh, Pengarahan mengajak sehingga kemudian dia mendapatkan hidayah, maka kata Rasulullah, "Maka itu lebih baik dari khairun naam adalah unta merah." Nah, <tuh> di sini menunjukkan bukan kemudian kiasannya kepada unta, akan tetapi unta merah pada waktu itu dikatakan adalah harta yang paling berharga. Jadi kata Rasulullah, ketika kita la ayah dia bika rojulan, ketika ada seorang yang kita beritahu kita ajak kemudian masuk Islam, hmm. karena penyebab kita, maka lebih berharga dia yang mendapatkan hidayah melalui jalur kita itu lebih baik dari unta merah dalam artian harta yang lebih berharga pada waktu itu. Nah, begitu juga ketika ada seorang yang masuk Islam karena faktor kita, atau ketika kita membimbing para mualaf istilah orang kita atau Muslim jadi, seorang Muslim yang baru dikatakan, maka itu adalah salah satu kewajiban, apalagi kemudian kewajiban itu adalah sebagai suami yang membimbing kewajiban suami untuk bagaimana mengantarkan seorang istri, anak itu kemudian ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pastinya adalah dengan ilmu. Jadi, seorang istri yang mualaf, alhamdulillah, kemudian dia mau dia dianjurkan hmm. untuk mencari ilmu, menuntut ilmu belajar. Yang dia dari nol, ketika masuk Islam, dia nol, tidak tahu tentang bagaimana Islam sesungguhnya diajari. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang ahlul kitab, orang-orang non. Muslim ahlu kitab yang diturunkan kitab kepadanya apa kata Rasulullah SAW yes. maka ajak dia untuk bersyahadat fa atau ulah maka kata Rasulullah seandainya dia sudah e, mau mengikuti syahadat masuk Islam mendapatkan hidayah melalui perantaraan kita orang yang sudah masuk Islam kemudian maka ajaklah dia untuk apa untuk sholat ajari ilmunya dan prakteknya wa in atau ulakabida seandainya dia taat juga maka ajari untuk apa puasa ajari ilmu puasa kemudian dia mempraktekkannya jadi yang membimbing siapa adalah kewajiban kita bagi kita yang tahu kita yang muslim maka ada beban kewajiban bagi kita untuk mengajari mereka yang baru masuk Islam jangan kemudian dibiarkan Nah, bagaimana peristiwa kejadian ini ketika seorang istri yang baru masuk Islam belajar suami yang memerintahkannya. Maka di sini pertama yang harus diingat wahai para istri, biarpun kita dikatakan adalah muallaf, orang-orang yang muslim yang baru, ketika suami memerintahkan satu kebaikan, maka ikutilah. Ketika suami memerintahkan untuk kita belajar, maka ikutilah. Karena ini adalah kewajiban kita untuk mentaati suami, apalagi kemudian suami memerintahkan kepada kebaikan <tuh> untuk belajar. Ada banyak orang yang kemudian istrinya ingin belajar, tapi suaminya melarang. Jadi, ada satu nikmat yang kita peroleh adalah suami kita yang sekarang menganjurkan kita untuk belajar. Maka syukuri yang pertama, kemudian yang kedua adalah ketika suami kita juga lalai yakinlah bahwa bahwa saja suami kita itu bukan malaikat yang kadang-kadang juga melakukan kesalahan kadang-kadang malas kadang-kadang bermaksiat kepada Allah kadang-kadang lalai untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan kadang-kadang juga beribadah rajin jadi intinya dikatakan ketika dia memerintahkan kebaikan ikuti hmm. Dan ketika dia lalai, dia tidak mau. Apakah kemudian kita segan, sungkan, kemudian tidak enggak? Maka nasihati. Karena siapapun mereka, maka dikatakan bagaimana Rasulullah. Bayangkan, yang dikatakan maksum. Tapi apakah kemudian Rasulullah orang yang dijaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan kesalahan? Enggak. Hmm. Buktinya apa? Buktinya ketika Ummu Ma'atum datang kepada Rasulullah dan bertanya, Rasulullah kemudian mengatakan nanti Karena Rasulullah waktu itu berbicara dengan Abu Jahal Seorang sang penguasa Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah Yang mencueki Abdullah mimatum Dan berbicara kepada Abu Jahal Kata Allah subhanahu wa ta'ala Aba ma. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai kamu yang bermuka masam Wahai kamu Muhammad yang melakukan kesalahan apa menyiia-nyiakan Abdullah umi mak yang datang kepada Rasulullah hmm. untuk bertanya yeah. sudah pasti dia datang hmm. untuk menjemput hidayah dan Abu Jahal yang didakwahi Rasulullah belum tentu belum pasti yang pasti datang minta bertanya tentang hidayah tentang agama dikatakan Rasulullah nanti, berarti kan posisinya di sini adalah menunjukkan Rasulullah adanya kesalahan yang kemudian langsung diingatkan. Cuman bedanya antara kita dengan Rasulullah adalah ketika kita salah tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menegur malaikat tidak turun, sementara Rasulullah dikatakan adalah yang menegur adalah Allah, malaikat juga diutus untuk mem membimbing Rasulullah. Jadi, kesalahan Rasulullah kemudian diklarifikasi dan dibenarkan. Maka itulah yang disebut dengan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, bagaimana ada istri ketika kita salah, diingatkan enggak, sungkan, malu, segan, enggak enak. Jadi, kemudian sang suami kemudian merasa dia posisinya dalam kebenaran. Jadi apa kewajiban kita adalah mengingatkan. Bagi kita adalah mengingatkan. Jangan sungkan ketika suami yang sudah mulai malas ngaji atau dikatakan tidak ngaji sama sekali hanya bisa memerintahkan. Sama juga ketika dia memerintahkan kita sholat, tapi dia tidak sholat. Karena apa? Karena ancamannya besar. Bagi suami yang kemudian hanya bisa mengatakan tapi tidak mau mengerjakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala kaburmaktan indallah. Maka laknat dari Allah itu bagaimana? Bagi orang-orang yang mengucapkan, memerintahkan, nganjurkan, tapi kemudian tidak melakukan. Jadi, kita juga punya kasih sayang kepada suami kita ketika dia salah dari rel yang benar tarik balik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, diharapkan adalah eh, adanya take and give, adanya saling eh, memberi dan mengambil. Dalam artian, kadang-kadang dia yang lalai, <tuh> maka ingatkan. Jadi, jangan berpikir bahwa pastinya, oh, dia kan ustadz, dia kan sebagai kepala rumah tangga, <tuh> dia kan sebagai imam. Mestinya dia yang ngajak, dia yang kemudian menunjukkan kebenaran, enggak mesti. <tuh> Pada asalnya, pekerjaan itu benar, adalah kewajiban seorang suami untuk mengajak istrinya. Akan tetapi, apakah suami terus benar kalau gitu? Nikahnya dengan malaikat. <tuh> Yang tidak pernah salah. Karena manusia dikatakan adalah e, Insan. Insan itu kalimat nasiah. Lupa. Lalai. Kadang-kadang salah. Allah Ta'ala bersama.